Setelah sukses membagikan APD ke Pasar Selahung pekan lalu, UKM atau Usaha Kecil Menengah Binaan Lisdiarita ini terus berpacu menanggulangi virus corona dengan menggelar acara yang sama, yaitu membagikan APD berupa face shield ke Pasar Jambon Ponorogo. Bagaimana Pak perasaan jenengan Pak setelah menerima face shield ini Pak? Saya ucapkan terima kasih kepada UKM yang telah membagikan alat ini dengan pembagian alat ini di area Pasar Jambon, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengurangi adanya wabah corona ini. Oh iya, makasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Kepada wartawan Nurkolis mengatakan bahwa giat ini akan selalu dilakukan mengingat virus corona belum hilang. Untuk itu kami sengaja berbagi kepada warga dan bersama-sama memutus rantai penularan virus corona tersebut. Hari ini acaranya dari UKM itu pembagian masker atau APD gratis untuk pagi ini di wilayah Pasar Jambon. Alhamdulillah untuk pagi ini kami selaku UKM peduli COVID-19 yaitu dan fungsi dan maksud tujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Ponorogo khususnya di wilayah Jambon atau Pasar Jambon. Dan kegiatan tersebut akan kami lakukan mulai besok atau lusa ke pasar-pasar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Ratusan APD berupa face shield habis terbagikan di Pasar Jambon kemarin, apalagi APD tersebut gratis. Diharapkan dengan giat kepedulian seperti ini terus dilakukan dan mampu meminimalisir penularan COVID-19 di bumi Ponorogo. Dari Ponorogo, Yogi Wijanarko, TV5 melaporkan.